Tandai pelepas pun nah itulah. Kenapa lagi dia? Aku tak tahu. Lalu paham dulu tak kena gawa dia. Macam aku pun yang lompo ya tak macam mana. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya di sini di Pasar Ikan Soso. Suasana pasar di siang hari ini cukup tenang. Di sini kita ada jual bermacam-macam jenis ikan laut dan ikan sungai ya. Ada udang, ada cumi, ada ikan tenggiri, ikan sarden, nila juga ada di sini. Jadi yang mau belanja ikan datang aja di Pasar Sayur Soso ya. Ini posisinya di depannya ada rumah makan, ada bengkel lengkap ya sini ya. Pasar Sayur. Ini ada udang, ada tiga jenis ini ya. Ada udang bakau, udang laut, dan ada juga udang udang India nih. Jadi kita sepil satu persatu ya kawan-kawan. Sambil santai-santai dulu kita lihat ke atas. Oke. Nah, kita spill. Di sebelah sana ada jual, ada gen ikan hidup ya, ikan nila, ikan mas, sama ikan lele jumbo juga ada. Kita duduk santai di siang hari ini. Ini sekitar jam 11 lewat ini ya pagi hari ini. Yo, ibu-ibu ini sudah pulang semua nih belanja. Kalau tadi itu ramai ya, kita tidak ada datang dari, tidak sempat ya pagi tadi di sini. Kita spill satu persatu ini jenis-jenis ikan yang dijual nanti. Nah, ini jenis ikan apa? Udang ya, udang. Udangnya ada tiga jenis. Itu ada udang India, ini ada udang India. Itu ada cumi kawan-kawan. Yang satu cumi ada di sini. Ini masih segar-segar kawan-kawan ya. Ini tidak ada pakai bahan apa-apa untuk mengawetkannya, cukup menggunakan es batu saja. Ini ada potongan ikan malong. Ikan malong ya, ikan kopi cukup besar, naga ini. Panjang ini sudah kita potong. Ada yang dibeli. Ini ada ikan kembung. Ikan kembung kawan-kawan. Ada ikan tongkol juga ada di sini. Jadi ada juga ya. Nah, ini ikan paten. Ini jenis ikan sungai. Ikan paten ini ikan sungai ya, biasa di ternak, tapi dipelihara di kolam-kolam. Ikan paten. Jenis ikan sungai. Nah, di sebelah sini ada ikan nila. Beratnya ada kurang lebih 1,5 kilo, bahkan ada yang 1,5 kilo ini. Kalau mau cari yang segarnya ada di sana ya, ada yang segarnya. Ya, ada juga ikan mas kita jual di sini. Ikan mas. Ini ada ikan mayong. Nah, ini ikan mayong kawan-kawan. Ikan mayong ini kepalanya ya. Orang paling suka kepala mayong ini. Nah, ini ada ikan bandeng. Ini bok-bok kita sudah mulai kosong ini. Mau berangkat ke laut ya. Intinya.
sudah mulai kosong. Bukan itu. Potong-potong. Boleh. Dulu pernah kulanya sini lepas. Ikan tongkol ya. Kita hati-hati motong. Ini pakai. Dipotong bulat-bulat kan dibelah lagi nih. Ya. Abang ganteng ya tukang potong. Kasih kan. Hei cepat ya. Ganti woi, ngeri aku nyawa ya, pisah woi. Sian gak ngeliat, oh motong. Gak usah lah, itu khusus untuk potong balak mayong ya. Eh, biar tajam bagus aja, malu lah. Kalau tajam buat apa? Orang profesional untuk ikan pakai pisau tumpul-tumpul. Orang standar internasional. Tak apa. Kalau tajam-tajam itu cepat engkok kita mau. Engkok kali ya? Gak usah terlalu tipis depan ya. Ikan mayong ya. Palak ya? Bukan berani kena nyucuk senjata udang tu. Ini ikan sarden kawan-kawan. Ini ikan gembung jenisnya hampir sama, cuma gembungnya agak lebar dikit ya. Cuma ikan bawah. Ikan tongkol. Seberang juga penjual ikan itu sangat ramai ini ya. Ini ramai juga, ini penjual ikan juga ya. Itu ada jual macam-macam ikan juga. Ikan laut, ikan sungai ya. Banyak sini. Sebelahnya ada rumah makan, sini ada bengkel. Nah, ini orang sedang berburu ikan segar nih. Nah, ikan mas yang masih hidup ada di sini ya. Ini agennya nih.
Yes, yang sekarang kita waktunya pulang ya kawan-kawan, kita lagi petualangan mereview ikan di sini. Terima kasih sudah nonton. Oke. Okay.